Balai Pengawas Obat dan Makanan Jambi melaksanakan kegiatan sosialisasi keamanan pangan. Pangan jajanan yang dikonsumsi anak usia sekolah atau PJAS aman, dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang keamanan pangan bagi guru dan komunitas sekolah. Pada Senin 9 November 2021, bertempat di salah satu hotel di kawasan Sipin, Kota Jambi. Kegiatan sosialisasi keamanan PJAS ini dibuka resmi oleh Wali Kota Jambi yang diwakili oleh staf ahli bidang pembangunan dan ekonomi Mulyadi Yatup, didampingi Kepala BPOM Jambi Ahmad Rafki, Koordinator Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi BPOM Jambi Marhama, perwakilan Disdik Kota Jambi, dengan dihadiri peserta berjumlah 150 orang terdiri dari guru SD, MI, SMP, MTS Kota Jambi. Dalam sambutan, Kepala BPOM Jambi Ahmad Rafki menyampaikan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan keamanan pangan komunitas sekolah melalui pengenalan pangan aman, mensosialisasikan konsumsi pangan aman dengan memperhatikan informasi nilai gizi pada pangan olahan serta mendorong kemandirian komunitas sekolah dalam mewujudkan budaya pangan aman dengan menerapkan ceklik. Dengan harapan komunitas sekolah dapat menjadi penggerak dalam implementasi keamanan pangan di sekolah. Kita hari ini dalam sosialisasikan keamanan pangan terhadap para guru-guru dan kepala sekolah. Dengan harapan nanti yang memegang kebijakan itu ada pada mereka semua. Jadi kita pada hari ini memberikan materi-materi terkait bagaimana menjaga keamanan pangan di sekolah, khususnya di warung-warung sekolah. Nanti kita akan sampaikan materi-materinya. Kita nanti berharap materi-materi ini bisa diterapkan di sekolah nanti oleh para sekolah dan murid. Sementara itu, staf ahli bidang pembangunan dan ekonomi Mulyadi Yatup mengatakan, pemerintah Kota Jambi menyambut baik kegiatan sosialisasi keamanan pangan bagi siswa-siswi yang diselenggarakan oleh BPOM Jambi. Bahwa mutu gizi makanan asupan untuk siswa sangat penting, dalam hal ini baik guru, kepala sekolah maupun pengelola kantin. Dan ini adalah suatu niat baik untuk mencetak generasi ke depan yang sehat bagi siswa anak didik. Dirinya berharap kegiatan ini bisa terus dilakukan tahun-tahun berikutnya. Menyambut baik ya kegiatan sosialisasi keamanan pangan bagi siswa di sekolah ini yang diselenggarakan oleh BPOM di Jambi. Karena kita tahu bahwa mutu makanan, gizi, makanan asupan untuk siswa itu sangat penting sekali. Ya kan? Nah, di sini peran BPOM ya kan? Maju, tampil untuk memberikan pemahaman kepada para komunitas sekolah. Dalam hal ini, baik kepala sekolah, guru, dan pengelola kantin. Rian Cian Cian, JEK TV, melaporkan.